Hello, dengan Bang Ribi di sini. Ada Nubia M2. Ini bacanya Nubia ya. Fontnya rada anti mainstream. Dan bagi yang belum tahu, Nubia itu adalah buatan ZTE, ZTE, oke, resmi ya. Dan sebenarnya doi ini keluarnya udah agak lama, tapi patut untuk dibahas karena menarik banget. Yang mungkin menarik adalah doi punya spek yang lumayan. Snapdragon 625, RAM-nya 4GB, kamera belakangnya dual, layarnya FHD 5,5 inch dan pakai AMOLED kalau nggak salah. Dan harganya cukup terjangkau, cuma 4 jutaan dan kabarnya bakal turun lagi hingga 3 jutaan. Wow. Oke. Okay. Ini smartphone-nya. Selain speknya lumayan, bodinya juga cakep, coy. Wow, hitam dan ada list emasnya. Bling bling. Ada buku manual sama kartu garansi. SIM ejector ya. Ada chargernya. Outputnya tulisannya 3 ampere atau 2 ampere. Loh, maksudnya apa wih? Bisa fast charging kali ya. Terus ada kabel USB pastinya. Oh, USB-C coy. Udah kekinian. Aduh. Dan kita lakukan ritual. Kali ini ritualnya double kletek ya. Brace yourself. Are you ready? Oh yeah. Oh yeah. Joss. Bagian belakang. Are you ready? Nikmat banget. Ini bisa dikretek lagi, coy. Jadi semacam screen guard kali ya. Oh, kletek lagi. Triple kletek. Oh. Jos gandos. Ini juga bisa dikletek. Triple abis triple itu apa? Fortel. Boom. Boom. Joss. Joss tenan. Bodinya mantap ini. Belakangnya metal ya. Kita hidupin. Oke, ini dia smartphone-nya, tampilannya rada sepi ya. Background-nya cuma hitam soalnya. Wow. Dan ini fingerprint. Kece coy. Bisa dilihat ya listnya. Warna gold. Gold ya, yeah, gold. Bukan gold ya, gold. Ada tulisannya Nubia di belakangnya. Licin-licin gimana gitu, dual kamera. Kita coba dual kameranya ya. Dan ini dia si Nubia M2. Nantikan reviewnya hanya di channel Bang Review. Makasih udah nonton. Jangan lupa kasih like and subscribe kalau kamu terhibur sama video ini. Dan apalagi follow Twitter sama IG ku @bangreview. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.